Dan hal Kosnya lakukan anggaran desa yang diduga bermain berproyek atau melaksanakan kegiatan untuk memperkaya diri sendiri. Maka hari ini kami masyarakat desa Loruh meminta pemerintah Kabupaten Sigi, dalam hal ini Bupati Sigi, untuk menindaklanjuti aspirasi kami ini untuk segera memeriksa dan menonaktifkan kepala desa Loruh sebagai pemerintah desa Loruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, hari ini kami juga sengaja mendatangi kantor Bupati Sigi tidak lain hanyalah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat desa Loruh. Oleh karena itu, melalui tempat ini, kami masyarakat desa Loruh memohon kepada bapak, ibu, saudara, memohon maaf dengan sedalam-dalamnya. Sehingga bapak-bapak, ibu, saudara, terganggu aktivitasnya. Tapi hari ini,